isu-isu sebenarnya bagi saya boleh katakan tak ada ataupun boleh dianggap minimal. Pertamanya isu-isu yang tertunggak. Isu-isu tertunggak ni boleh saya katakan dah tak ada. Cumanya lebih kepada di Dewan Undangan Negeri Chembun dan Rambau ni lebih kepada kita nak melaksanakan apa-apa perkara yang lebih mensejahterakan penduduk-penduduk dan juga pengundi-pengundi lah. Secara geografinya, secara lokalitinya, Dewan Undangan di Chembun ini berada dalam daerah Rembau. Satu daerah yang secara majoritinya terdiri daripada kampung-kampung tradisional dan dia sedikit berbeza dengan tempat-tempat yang di pinggir-pinggir bandar ataupun kawasan bandar-bandar yang lain. Jadi tumpuan utama saya adalah untuk menjadikan kawasan daerah ini sesuatu tempat yang sejahtera untuk didiami. Jadi kesejahteraan ini bagi saya pertamanya kita kena pastikan segala kemudahan dilengkapi di sini. Dilengkapi selain daripada kita cuba meningkatkan taraf ekonomi. Jadi kalau kemudahan ada, ekonominya baik, secara tak langsungnya kita dapat menghindarkan penghijrahan orang-orang kampung ke bandar. Selain daripada dapat hidup dalam keadaan baik di sinilah. Mana-mana pihak, mana-mana parti pun bagi saya lah, termasuk saya sendiri sebagai calon, 15 hari ini tak cukup sebenarnya. Tak cukup. Bagaimana nak menerangkan kepada rakyat, bagaimana nak memenangi hati pengundi dalam tempoh 15 hari. Kita ada lebih kurang 17,000 pengundi. Jadi saya telah mula berkempen sebenarnya sejak 4-5 tahun dulu. Dan secara prinsip dan etikanya pada saya adalah setiap hari adalah hari kempen untuk saya. Saya menjaringi orang meninggal, pergi jemputan kunduri kendara, membantu orang melihat masalah-masalah di kampung-kampung, meninjau keadaan ibu tunggal selain daripada melaksanakan pembangunan-pembangunan yang dirancang. Jadi saya agak merasakan 2 minggu ni sebenarnya kalau sekadar 2 minggu ataupun 15 hari tidak cukup. Sekiranya peluang yang sebelum ini tidak digunakan dengan sebaik mungkin. Tiada lain selain daripada kerajaan yang sedia ada ni lah. Kerajaan yang sungguh prihatin, sungguh bertimbang rasa. Kerajaan yang telah memberikan segalanya yang terbaik dari segi pembangunan, kemajuan, ekonomi kita masih mampan berbanding dengan ekonomi negara-negara yang dah tak tentu ada. Tapi selain daripada itu, apa yang tidak kurang pentingnya adalah tak guna kalau kita ada sebuah negara yang baik, maju, ekonomi mampan, ekonomi hebat, pendidikan tinggi, tetapi kita duduk dalam keadaan huru-hara. Saya mohon, saya minta secara penuh kendali, kita pilih kerajaan yang sedia ada ini dikekalkan sebab saya melihat pihak pembangkang, pada saya lah, saya mohon maaf, ini pandangan saya, selain daripada perkara-perkara yang tidak kita rasakan molek, tapi yang saya khuatiri adalah kita cuba hindarkan sikap ataupun amalan menanamkan semangat perasaan benci terhadap negara dan pemimpin kita. Sebab perkara tersebut akan menimbulkan suasana yang tidak baik dalam hati masyarakat penduduk kita. Jadi besok akhirnya walaupun dapat kita bangunkan negara, tapi kita di antara kita, sesama bangsa ataupun berlainan agama bangsa, tidak dapat duduk dalam keadaan yang baiklah.